Halo guys, berikut ini cara split screen di Oppo A15 atau A12. Ini cara split screen di Oppo dengan 3 jari. Jadi caranya seperti ini. Kalian gunakan 3 jari pada aplikasi yang lagi kalian buka seperti ini. Saya contohkan di Play Store. Kemudian 3 jari gulir ke atas seperti ini. Nah, bisa kalian pilih aplikasi berikutnya, misalnya YouTube seperti ini. Kalau kalian ingin menukarnya, ketuk di sini, ini ada tombol menukar posisi. Menu ini kalau belum aktif, kalian buka yang namanya pengaturan Oppo-nya. Nah, di bagian pengaturan Oppo ini, kalian cari di sini. Ketik saja layar. Tunggu sebentar. Nah, ini ada yang namanya layar belah. Cari. Aktifkan yang ini. Usap ke atas 3 jari untuk mengaktifkan layar belah. Jadi seperti itu. Ini mengaktifkan layar belah di Oppo dengan tombol ini, tombol menu. Jadi seperti ini, buka satu aplikasi. Saya contohkan di YouTube. Terus kan ini tekan lama di sini, ikon 3 garis ini. Nah, dia akan menjadi layar belah. Buka aplikasi berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin menutup di sini.